Alhamdulillah semuanya udah pada semangat ya. Besok kita bu. Senang amat kayaknya yang mau pada pulang ini. Udah pada packing semuanya. Sebelumnya udah ada yang tahu Kang Ihan? Ada yang tahu? Alumni MTS masa nggak tahu? Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2022. Hebatnya Allah. Kerennya apa lagi? Kebayang kalau semakin canggih teknologi kan, telepon kan pakai telinga. Ibunya telepon dari rumah kan. Diangkat kan? Diangkat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarmu Nak? Sehat Bu. Blok balik wayang. Allahu ala Muhammad. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau gini beda, kalau beda, beda. Di belakangnya Abu Jahal tuh, teman-temannya tuh. Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu semua situ ya. Kumpul semua ya. Kak Ian mau cerita buat teman semua. Jawab yang jujur ya, puasanya harus jujur. Latih kejujuran di bulan puasa. Sentimen amat ya. Jauh-jauh di bilang jelek. Jujur sih jujur. Apa? Nanya. Nanya apa? Kamu nanya. Siapa? Gak boleh bocah. Gak boleh. Itu gak sopan. Kebo. Maghrib. Jadi yang halal boleh, tapi mak bulan puasa. Makanya jangan ribut, umat Islam harus kompak. Jadi meribut, kadang-kadang anak-anak nih mesti ribut, bener gak? Nih, tampil anak pemuda nih, yang cewek. Tenang.
Sama saya temennya. Bocah namanya ke bocah kan. Ril maghdubi alaihim walamdali. Bukan Allah. Nyebut imamnya. Bukannya amin menjadi Allah. Doain. Tuh ya. Jadi mobilan cleaning service. Enggak apa-apa, cleaning service enggak apa-apa. Saya mah ikhlas, enggak apa-apa kanan kamu. Kamu yang nerima uang kanan. Kamu yang dapat rezeki kanan, kamu yang nerima salaman kamu sama Pak Ustadz sama ulama, kamu kanan enggak apa-apa. Mau tenang kata kanan-kanan juga keren nih, cakep kanan-kanan. Tenang, tangan kiri nanti. Kalau saya dapat uang, kamu saya beliin jam. Oh. Saya pakein ke tangan kamu tuh. Saling kerja sama. Iket tarik ke pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Mau surat apa? Ini aja lanjutin ya. Fasbir sabran jamilah. Yo. Ubangida wa narahu qariba. Surat apa tuh? Surat al? Al-fil. Al? Al? Bebek bangun. Sapi bangun. Tokek juga bangun. Ada yang bangun juga, ular bangun. Semua bangun. Dan ada aduh. Pak, assalamualaikum. Pak. Pak. Bangun kan, dibuka. Dilihat bapaknya masih tidur molor. Ya Allah bapak. Bangun pak, dirog-rog. Pak. Bangun pak, ya Allah. Pencet pak, udah lewat pak, subuhnya pak. Gak bangun-bangun, pas dipencet lagi hidungnya gak ada nafasnya, ninggal bapaknya. Inna lillahi. Pak, ya Allah pak. Jangan pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab sama seorang kakek-kakek dari dalam rumah. Waalaikumsalam, waduh. Siapa? Sebentar. Astagfirullahaladzim kamu nih. Ning. Gak boleh, lagi orang tua itu ya. Gak boleh. Diantar ke rumah. Pak, gimana jadi ngurus pak? Enggak jadi, cari orang lain. Enggak mau ngurus, bayangin. Pergi. Akhirnya cari, minta bantuan lagi, pertolongan ke tetangga sebelah. Tahu dia kayak saya gak berani ngurus. Kenapa kata Rasulullah? Bagaimana gak takut ya Rasulullah? Mukanya jadi babi. Jadi babi. Bukan ngata-ngatain ini benar. Jadi babi. Jadi babi. Nah, itu kalian baca lagi literasi di kitab. Teman-teman boleh buka. Koreksi kalian kalau salah. Kitab Dako Ikul Akhbar. Ada 12 golongan nanti di yaumil akhir, di hari berbangkit, ketika orang-orang keluar dari kubur. Ada 12 golongan. Jadi mon, siapa itu orang yang suka memfitnah selama di dunianya, suka fitnah. Ngadu domba jadi monyet tuh. Bukan ke teman-teman, bukan. Yang enggak pernah sholat, bener dibangkitkan mukanya jadi babi. Dia gak soal jadi babi. Na'udzubillah. Makanya kenapa sholat itu termasuk tiang as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nih kayak gini nih, mana nih? Islam. Ibaratnya ini Islam digenggam sama rukun Islam. Ada berapa? 5. Yang pertama sholat, zakat, puasa, naik haji. Dipegang Islamnya kenceng-kenceng. Kepegang gak? Karena semuanya ditunaikan. Kalian kalau ada yang gak pergi haji gimana? Ya gak pergi haji kan gak mampu. Gak apa-apa. Masih tetap gak Islamnya? Masih. Terusnya kalian saya gak bisa puasa. Sakit aja. Nah bisa gak? Bisa. Kalau gak mampu kan? Gak mampu puasa?
Puasa boleh nanti dikodok, diganti. Nah, terus yang lagi ini gak bisa, apa zakat? Karena dia mustahik zakat, masih kepegang Islamnya? Tapi ketika di sholatnya dilepas, Islamnya lepas gak? Lepas tuh, jatuh. Begitulah orang yang meninggalkan batas kebanyakan ambil sejadah sholat di depan depan TV. Allah, we go there. Dan enggak dengar ya Rasulullah, penuhi panggilan itu. Bayangin, buta suruh datang ke masjid, buta tuli berarti sholat di masjid, punya kaki semua, alhamdulillah. Yuk jangan iya mau lihat boleh. Gendong dulu, oh gendong, ya boleh gendong. Kaki belum, oh kaki belum. Kaki. Diam. Iya, ada cewek ya? Iya, cewek lewat depan. Intip loh, intip. Ada. Puasanya. Gak boleh. Di dalam Islam itu gak kenal kata pacar. Gak ada gak? Gak ada, yang ada menikah. Cil, sekolah dulu. Yang benar. Bukan teman-teman. Yo ya. Menahan. Oke. Lihat ke depan. Gak ke depan. Iya. Oh. Jaga mulut, puasa. Beda. Beda. Itu ya alhamdulillah ya. Bukan gitu bocah. Kabar dia minjam. Bukan gitu. Korban belanja online ya. Bukan gitu monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Kan jadi. Kamu kan monyet. Oh iya bener. Gimana sih? Nyet. Puasa tidak makan. Puasa tidak minum. Dari subuh. Puasa tidak. Boleh. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ada buat intisari dari penyampaian Kang Ihan tadi. Sultan.